Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, di antara problem yang menyebabkan tidak bisa diverifikasi akun Sinta adalah profil akun Google Scholar-nya tidak bisa diakses ya. Ini sebagai contoh, saya buka satu, saya cek lewat akun verifikator, ini tidak bisa dibuka. Artinya ini saya tidak bisa verifikasi. Cara memperbaikinya, buka akun Google Scholar Anda, kemudian ada di sebelah nama itu bisa kita edit profil ya. Dan ketika sudah Anda klik, muncul seperti ini, tinggal Anda buat klik di bagian jadikan profil terbuka untuk umum ya. Tinggal simpan. Ketika sudah disimpan, maka langkah selanjutnya adalah mengcopy link yang sudah diperbaiki tadi. Kemudian setelah di copy, kemudian Anda masukkan ke akun Google Scholar ID di Sinta yang sudah Anda buat. Seperti ini, tinggal Anda update, maka secara tidak langsung yang tadinya error sudah diperbaiki. Ini saya lihat hasilnya seperti ini. Kemudian saya cek sekali lagi, yang tadi error sekarang sudah bisa diakses. Jadi disimpulkan ada 3 langkah untuk memperbaiki akun Google Scholar agar bisa diakses untuk umum atau publik. Pertama, login ke akun Google Scholar Anda, kemudian klik di tombol sebelah nama, maka akan muncul edit profil ya, centang kotak di bagian bawah, kemudian klik simpan. Selanjutnya yang ketiga, tinggal Anda copy link pada akun Google Scholar Anda yang ada di atas, kemudian paste ke dalam kolom Google Scholar di akun Sinta Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.